Sekarang saya bersama Alpin ini mau menanam, mau memindahkan lah ini. Nanti kita dibantu oleh Alpin yang media ini Alpin ya. Oke. Okay. Alpin yang kemarin ini seorang pengangguran. Oke. Okay. Kita buka dulu ini karena tadi cuacanya hujan di sini. Gue takutnya tadi tanahnya basah, jadi saya tutupin. Oke. Okay. Nah, ini juga udah digali. Tadi sebelum kehujanan tadi, oke okay, teman-teman. Hari ini kita mau menanam hasil cekoan waktu itu, jambu biji merah Australia. Nah, ini udah tumbuh lah, ini udah banyak keluar tunas-tunasnya, udah besar-besar. Nah, udah layak kita pindahin. Oke, langsung kita tanam aja. Oke, ini mau saya buka dulu pinnya. Lalu nanti sobek aja ini. Takutnya pecah kalau nggak disobek aja ini. Oh, ini kita lepas dulu pin penyangga supaya dia ini tidak goyang-goyang ini sebenarnya. Nanti tetap kita kasih ini supaya dia tidak goyang gitu. Ini sudah selesai, tinggal kita tanam kubur, mencari cuacanya sangat sulit di sini karena hujan terus ya pinnya di sini pinnya 3 hari gawalan diguyur hujan. Aduh, diguyur hujan terus, jadi baru sempat kita pindahkan ini tanaman. Jadi selama itu saya cuma mendukung nganggurnya Alpin itu. Saya menjadi teman setia nganggurnya Alpin itu kalau musim hujan. Jenis jambu biji merah Australia, terbilang masih lumayan langka lah ini dibandingkan jambu kristal itu. Jambu kristal yang putih itu sudah lumayan marak, kalau ini masih terbilang cukup langka lah. Jadi cocok nih, untuk rekomend sekali kalau teman-teman mau koleksi juga. Ini akan tetap saya kasih penyangga supaya tidak goyang ya. Nah, bambu seperti tadi. Kalau teman-teman baru menanam hasil turun cangkok itu, saya kasih saran untuk memberi penyangga seperti ini atau penguat lah ini, anggaplah seperti ini. Nah, ketika nanti setelahnya ditali dengan batang cangkokannya gitu, supaya ketika ada angin kuat gitu kan, nggak goyang ininya itu. Jadi kan akarnya itu kan belum kuat, untuk beberapa bulan gitu baru bisa dilepas. Minimal berapa bulan? Minimalnya ya tergantung pin. Itu tergantungnya karena masa cangkoknya tuh, kalau akarnya udah banyak sebenarnya enggak perlu juga, enggak apa-apa. Ini kan untuk lebih ke safety, untuk jaga-jaga. Bang, saya ada satu pertanyaan. Boleh, silakan kalau mau bertanya. Kenapa di polybag dulu enggak langsung ditanam? Nah, itu dia pin masalahnya. Kemarin kan waktu abang turun cangkok itu usianya baru beberapa minggu gitu, pin. Sebulan lah mungkin. Jadi akarnya itu sangat sedikit. Untuk rekomendasi pemotongan cangkok itu sendiri sebenarnya minimal 2 bulan lah gitu. 2 sampai 3 bulan. Jadi akarnya itu sudah banyak gitu. Nah, ketika abang turun cangkok ini ada di video sebelumnya, itu akarnya masih sangat sedikit. Makanya abang belum berani gitu taruh di ini. Taruh langsung di tanah seperti ini. Abang polybag dulu kemarin, terus abang ini teduh kan, nggak langsung kena sinar matahari full kayak gini. Selama 1 bulan lebih lah itu, prosesnya juga panjang. Nah, itulah juga sebenarnya kuncinya. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan untuk tanaman itu. Tidak bisa memaksakannya, kalau masanya itu 3 bulan ya harus 3 bulan gitu. Kalau saya mengambil resiko kemarin, tetap nunggunya masih lama gitu. Ini pin, saya mau tunjukin juga ke teman-teman juga sekalian. Saya punya juga jambu kristal di sini. Nah, saya punya baru turun cangkok juga ini. Ini nih. Nah, ini kucing garong, pin. Oke, udah selesai, tinggal saya tali. Segitu dulu lah mungkin untuk teman-teman.
berbagi pertaniannya hari ini. Semoga bermanfaat kegiatan kita hari ini. Oke. Terima kasih.